tiga pria ganteng yang pernah dekat dengan Mayang Yuditia. Halo warga YouTube, sebelum lanjut jangan lupa subscribe channel ini. Karena subscribe itu gratis, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu tidak ketinggalan biodata, profil dan berita seputar artis-artis. Nadira Lavenia Yuditia, atau yang biasa dikenal dengan Mayang Yuditia. Mayang Yuditia, yang merupakan seorang aktris, dan penyanyi asal Indonesia. Mayang Yuditia, lahir di Jakarta, tanggal 29 November tahun 1994. Mayang Yuditia, pernah dekat dengan beberapa pria ganteng, di antaranya 1. Chande Kelvin. Mayang Yuditia pernah berpacaran dengan Chande Kelvin. Kedekatan mereka dikabarkan terjadi sekitar tahun 2015. Sepertinya hubungan mereka saat itu terlihat sudah serius. Namun sayang, hubungan mereka putus. 2. Tubagus Robby Saefurahman. Tubagus Robby Saefurahman adalah mantan suami dari Mayang Yuditia. Mereka menikah tahun 2016. Dari hasil pernikahannya, mereka mempunyai seorang putri yang cantik, yang mereka beri nama Ratu Alzena Sapa Soliha. Namun sayang, tahun 2020, mereka bercerai, setelah menjalin rumah tangga selama 4 tahun. 3. Kevin Hillers. Mayang Yuditia pernah dijodohkan oleh netizen dengan Kevin Hillers. Perjodohan itu terjadi karena kemesraan yang mereka buat di sinetron Ikatan Cinta. Sinetron yang mereka bintangi membuat netizen baper melihatnya dan berharap jika mereka bisa berpacaran di dunia nyata. Namun sepertinya mereka tidak terlalu menanggapi tentang perjodohan tersebut. 3 pria ganteng yang pernah dekat dengan Mayang Yuditia. Terima kasih telah menonton. Jangan lupa subscribe channel ini, karena subscribe itu gratis.